Indonesia juga ternyata ada satu desa yang dilenyapkan Allah karena penduduknya gemar maksiat. Desa tersebut adalah Desa Legetang. Pada tahun 17 April 1955, terjadi tanah longsor yang membuat 332 penduduk asli serta 19 orang dari desa lainnya meninggal dunia di tempat itu. Bermula ketika 17 April tahun 1955, malam itu terjadi hujan yang sangat lebat. Para warga di desa tetangga tiba-tiba terdengar sebuah gemuruh seperti benda besar yang jatuh. Namun saat itu tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah karena suasana yang benar-benar gelap gulita dan jalan yang licin. Ketika pagi hari tiba, penduduk yang tinggal di desa tetangga keluar dari rumah. Mereka begitu terkejut sejadi-jadinya setelah melihat puncak gunung Pengamunamun yang tak jauh dari sana justru telah terbelah. Mereka semakin dibuat kaget sejadi-jadinya dengan kondisi desa Legetang yang justru tertimpa tanah bahkan menjadi sebuah bukit. Desa Legetang rata dengan tanah, gunung gagak itu rompal menjatuhi dan menggubur 351 jiwa. Hal yang membuat orang-orang menyebut desa itu diajab Allah, mengingat penduduknya itu adalah orang-orang yang gemar bermaksiat. Berdasarkan cerita masyarakat yang mengenal desa Legetang, warga di sana dulunya terang-terangan melakukan maksiat dan menganggap itu adalah lumrah. Mereka suka berjudi, mabuk-mabukan, dan yang paling parah lagi, menjalin hubungan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Ambil hikmah dari kejadian ini.